Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, saya percaya setiap kita punya kuasa dalam perkataan, ya kan? Karena itu kalau ditanya apa kabar, dahsyat, luar biasa, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Walaupun sebagian kita bilang, Pak Pendeta, saya dahsyat, luar biasa, tapi hidup saya masih penuh dengan masalah, hidup saya masih penuh dengan pergumulan, it's okay. Kita masih hidup, karena itu kita masih punya masalah. Tapi dengar baik, bukan cuma kita yang hidup, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita dalam setiap permasalahan yang ada. Puji Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, yang oleh anugerah Tuhan masih boleh dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran Blog Airtime, radio kesayangan kita bersama Radio Maestro. Selama 25 menit ke depan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan sharing renungan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya mudah dan dapat kita mengerti dengan baik, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada, sehingga kehidupan kita di kedepan harinya semakin menjadi bersih, karena Alkitab jelas mengatakan firman-Mu itulah yang menjadikan hidup kita bersih, firman-Mu itulah yang menuntun kita dalam terang firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Haleluya. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan dalam hati kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab kami sadar betul kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena kebaikan. Kami tahu betul kalau tanpa Tuhan kami tidak ada sampai dengan malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami perlu belajar firman-Mu di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah aktivitas kami, biar firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, firman-Mu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami, baik hamba di tempat ini maupun setiap rekan-rekan hamba yang mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan melalui siaran malam hari ini. Tuhan, yang mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pada akhirnya kami menjalani hari-hari hidup kami bukan mengandalkan apa yang kami lihat, tapi kami mengandalkan apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami sendengkan telinga kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk." Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan, ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanah tukang periuk, di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu betul kalau ayat ini bicara tentang bangsa Israel, ya kan? Tapi jangan pernah lupa juga kita adalah umat pilihan Allah yang dicangkokkan, ya kan? Sebagaimana bangsa Israel, firman Tuhan ini pun datang kepada kita dan mengingatkan kita malam hari ini bahwa kita adalah bejana tanah liat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, taruh tangan kita di dada, saya adalah tanah liat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar kita ini tanah liat, nggak ada yang perlu disombongkan, saudara. Iya kan? Nggak perlu ada yang dibanggakan, dinorakan, nih gue punya ini, nih gue menghasilkan ini, nih gue bisa buat itu. No, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini tanah liat, nggak usah bangga, nggak usah sombong lah.
Iya kan? Lu udah tanah liat, dipertanyakan lu kalau sombong, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur, lu bukan tanah liat, tanah sengketa jangan-jangan. Iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Hari ini kita mengerti betul perkataan firman Tuhan, kita dibentuk ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu saya percaya begini, hidup kekristenan saudara, hidup kekristenan itu hidup yang berserah, bukan menyerah. Saya ulangi sekali lagi, hidup kekristenan adalah hidup yang berserah dan bukan menyerah. Nah, menjadi pertanyaannya begini, apa bedanya pendeta antara berserah dan menyerah? Kalau berserah, kita tahu bahwa kita ini ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan ada dan ambil bagian dalam kehidupan kita. Maka bagian kita, kita kerjakan. Sisanya yang nggak bisa kita buat, kita serahkan sama Tuhan. Itu berserah. Saya ulangi sekali lagi, perbedaan antara berserah dan menyerah itu jelas-jelas jauh berbeda. Padahal cuma kata ber dan men. Tapi artinya udah sangat bertolak belakang saudaraku. Karena itu pastikan bahwa hidup kita, hidup anak-anak Tuhan, engkau yang mendengarkan siaran firman Tuhan malam hari ini, pastikan engkau bukan sedang dalam keadaan menyerah, tapi engkau berserah. Bedanya di mana? Berserah itu mengerjakan bagian kita dan sambil bergantung kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada waktu Tuhan akan buat yang terbaik. Tapi kalau menyerah, kita kadang tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan kita hanya berdoa-berdoa, kita hanya mengharapkan apa yang Tuhan tolong dalam hidup kita tanpa kita melakukan sesuatu. Itu menyerah. Kenapa? Karena kita berpikir begini, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya sudah kerja, tapi udahlah kayaknya enggak ada kesempatan. Jadi intinya begini, perbedaan yang terjelas dan dapat kita pahami adalah berserah itu masih memiliki pengharapan, tapi menyerah sudah sama sekali kehilangan pengharapan. Amin. Kalau berserah, kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan masalah kita sambil kita berpegang kepada pengharapan, kepada jawaban Tuhan. Tapi kalau menyerah, kita sudah sama sekali kehilangan pengharapan, saudara. Ya, gue serah-serahlah, yang terjadi, terjadilah. Kalau Tuhan gak tolong juga gak apa-apalah. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita, tapi terkadang Tuhan mau proses hidup kita supaya kita apa? Melihat bagaimana campur tangan Tuhan, melihat bagaimana bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hebat kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan campur tangan Tuhan. Ingat, Alkitab jelas mengatakan kuda dipersiapkan untuk peperangan, tapi kemenangan itu berasal dari Tuhan. Amin. Kuda dipersiapkan untuk peperangan, betul, ada tenaga, ada kekuatan, ada daya, ada upaya, tapi kemenangan, keberuntungan, kepastian itu cuma ada di dalam tangan Tuhan. Makanya Alkitab jelas bilang, orang yang berseru kepadaku, orang yang datang kepadaku, tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Jadi pastikan, engkau sedang dalam keadaan berserah dan bukan menyerah. Saya percaya, selama kita hidup, dan selama kita tinggal di bawah kolong langit ini, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah satu selesai, masalah yang baru datang. Masalah yang baru selesai, masalah yang baru lagi datang. Iya kan? Terus, saudaraku. Tapi dengar baik. Tuhan udah kasih clue, Tuhan udah kasih jalan keluar. Itu sebabnya ada pribadi yang menawarkan begini, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebenarnya udah jadi kunci jawaban bagi orang yang punya masalah. Karena itu kalau kita ada pergumulan, kenapa ada orang begini bilang begini, aduh pendeta saya udah capek, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Padahal firman Tuhan jelas katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Bukankah itu firman Tuhan yang dikatakan? Lalu kenapa kita merasa saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup? Apakah firman Tuhan gak benar? Saudara, saya mau pastikan firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah nipu, firman Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun ada yang salah itu manusianya. Iya kan? Dengan kata lain, kalau sampai kita merasa itu melebihi kekuatan kita, ada yang salah. Engkau menanggung bebanmu sendiri, engkau menanggung masalahmu sendiri tanpa engkau mencampur tangankan Tuhan. Ingat, Yesus sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kasih, bos. Masalah kita kasih. Kenapa? Karena ketika masalah itu kita kasih, ada masalah yang baru. Selalu dibilang masalah itu selalu baru. Jangan cuma bilang berkat Tuhan doang, selalu baru ya kan? Masalah juga selalu baru. Kenapa masalah selalu baru? Karena dalam balik masalah kita lihat berkat Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kenapa? Karena di balik setiap masalah selalu ada berkat. Di balik setiap masalah yang baru selalu ada berkat yang baru. Karena itu kalau masalah kita nggak serahkan sama Tuhan, masalah pertama kita keep, masalah kedua datang yang baru kita keep lagi, masalah ketiga datang kita simpen lagi. Saudara, manusia punya terbatasan.
manusia punya keterbatasan, engkau akan stres, saudara. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang anak Tuhan ngakunya, tapi habis hidupnya dengan main ayunan di atas pohon, main ayunan di atas gentung, pakai leher, saudara. Mati gantung diri, mati bunuh diri, mati lompat. Kenapa, saudara? Karena menganggap hidupnya udah gak ada jalan keluar. Akhir jalan keluar satu-satunya adalah menghabisi hidup saya di muka bumi ini. Saudara, dikasih dalam Tuhan. Itu kan jebakannya iblis. Goal iblis adalah terakhir ketika engkau menghabisi hidupmu. Padahal Tuhan, rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Wow, jelas bertolak belakang. Nah, karena itu saya mau pastikan kalau ada masalah, bawa sama Yesus. Kasih dia ahlinya, saudara. Tuhan, saya serahkan anak saya. Tuhan, saya serahkan suami saya. Tuhan, saya serahkan istri. Tuhan, saya serahkan kerjaan saya. Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam tanganmu. Setelah kita berdoa, jangan dipikirin lagi. Kenapa? Karena Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan dan berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi setelah didoakan, jangan dipikirin lagi, bos. Karena kalau kita doakan, kita pikirin, itu sama aja belum menyerahkan sama Tuhan. Iya kan? Kita udah serahkan, udah. Jangan kita, itu jadi bebannya Tuhan. Itu jadi PR Tuhan. Bagaimana Tuhan lepaskan saya, bagaimana Tuhan tolong saya. Saya sebagai pribadi manusia memiliki keterbatasan Tuhan. Saya serahkan masalah saya. Kenapa? Karena di depan nanti ada masalah yang baru yang siap saya tanggung. Yang saya ujung-ujungnya kasih ke Tuhan lagi. Ujung-ujungnya saya kasih ke Tuhan lagi. Ujung-ujungnya saya kasih ke Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menikmati berkat. Dan setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita belajar satu hal. Apa yang Tuhan mau? Iya kan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, hidup itu bukan menyerah. Hidup kekristenan itu gak boleh menyerah. Kenapa? Karena Yesus mengumpamakan begini, akulah pintu. Dan saya percaya kalau ada satu pintu yang selalu terbuka, kita anak-anak Tuhan tidak pernah boleh bilang begini, Tuhan pendeta apa selalu tutup pintu, saya udah gak pernah lihat ada pintu terbuka. No, selama engkau masih punya Yesus, selalu ada satu pintu yang terbuka. Dan kalau satu itu pintu terbuka, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Amin, saudara. Karena itu pastikan kita mengerti, kita hidup berserah dan bukan menyerah. Karena kita memiliki pengharapan dalam Yesus, dan pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, saya pelajari ada tiga hal. Sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa kita adalah bejana, iya kan? Kita adalah kendi, kita adalah wadah tanah liat yang dibuat Tuhan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Nah, saudara, ingat, hidup kekristenan adalah hidup yang berserah. Dan hidup yang kekristenan juga adalah hidup yang selalu mengalami masalah. Kenapa? Karena di balik masalah selalu ada berkat. Itu sebabnya berkat Tuhan selalu baru. Dan jangan pernah komplain kalau ada masalah. Kenapa? Karena masalah itu mendatangkan berkat. Tergantung cara pandang kita melihat masalah. Kalau kita melihat masalah sebagai lawannya berkat, saudara, engkau gak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau engkau melihat masalah sebagai berkat, masalah sebagai berkat, wow, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, engkau akan mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena selama kita hidup selalu ada masalah. Jadi yang pertama, kalau kita menyadari kita adalah bejana di tangan Tuhan, izinkan Tuhan memproses hidup kita. Alkitab jelas bilang begini, jika bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, perhatikan ayat 4, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Jadi perhatikan, bukan pemandangan kita, tapi pemandangan Tuhan. Tuhan buat hidup kita menjadi baik, bukan di pandangan kita, tapi pandangan Tuhan. Berbeda, saudara. Karena seringkali apa yang kita pikir baik, belum tentu baik buat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lihat baik, itu sudah pasti baik buat kita. Amin? Iya kan? Karena itu pastikan, kalau kita menyadari kita ada di dalam tangan Tuhan, kita adalah bejana yang dibentuk tangan Tuhan, izinkan Tuhan memproses hidup kita. Jangan ngatur Tuhan gitu loh, saudara. Kalau Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang membentuk kita, itu tujuannya baik. Makanya selalu pegang hidup itu Roma 8 ayat 28 lah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Perhatikan. Tapi firman Tuhan ini dikhususkan, saudara. Dikhususkan kepada siapa? Hanya bagi orang-orang, hanya bagi pribadi yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, tidak boleh dipisahkan. Allah turut